Oke guys, jadi pada video kali ini gua mau bikin motor saya ketika sen dinyalakan itu bunyi titit seperti itu ya. Seperti motor Alfa Postman Fish Air standarnya ya. Jadulnya kan seperti itu. Itu namanya audio pilot ya guys, audio pilot sen. Itu nama aslinya seperti itu. Tetapi di sini saya tidak pakai audio pilot dikarenakan harga dan barangnya si audio pilot tersebut itu sudah jarang ditemui. Biasanya dapat itu copotan motor ya, bukan yang baru. Kalaupun baru itu harganya pasti mahal. Dan saya nemuin solusinya guys, yaitu pakai flasher sen seperti ini. Ini harganya cukup murah dan terjangkau, pemasangannya pun sangat gampang sekali guys. Ini namanya flasher sen. Tetapi flasher sen di sini yang ada speakernya, yang ada bunyi titit-titit-titnya guys. Jadi ini memudahkan dan tidak ribet, gampang ya. Untuk pembelian saya beli di toko spare part di wilayah saya. Kalau teman-teman mungkin nyari di marketplace atau all shop, bisa teman-teman searching saja itu flasher sen bunyi seperti itu, pasti banyak yang jual ya. Ini yang soketnya dua, bentuknya seperti ini. Kalau di toko spare part yang komplit pasti jual yang seperti ini guys. Ini harganya cukup murah, sekitar 15 ribuan saja. Dan dia sebenarnya fungsinya ya flasher, cuman ada tambahan fitur yaitu bunyi guys. Berhubung ini harganya yang murah, jadi tidak ada yang buat ngejas si bunyinya tersebut ya. Biasanya kan di sini yang harganya lebih mahal itu ada yang bisa dijas pakai obeng min. Ini yang tinggal pasang saja. Dan tanpa basa-basi kita langsung coba pasang di motor saya. Itu kebetulan sudah saya pre-drillin tadi, jadi tinggal kita eksekusi. Oke guys, nah ini guys, jadi letak flasher sen itu terletak di antara CDI dan kiprok, itu di bawah tangki ya teman-teman. Jadi kalau misalkan motor teman-teman standar, masih standar, itu pasti di sebagian-bagian sini. Dan misalkan kalau motor teman-teman sudah rubahan atau kabel bodinya sudah diringkas, silahkan cari saja yang soket bentuknya L, soket seperti ini ya, soket dua colokan ini. Kalau soket seperti ini pasti dia itu namanya flasher sen ya. Habis kita langsung coba pasang saja si flasher sen audionya. Pemasangannya cukup mudah ya guys, jadi langsung kita colokan saja tanpa bingung-bingung harus nyari kabel yang mana itu tidak. Nah seperti ini saja langsung dicolokin, langsung dia fungsi. Sangat mudah, sangat gampang, sangat praktis sekali ya. Kalau teman-teman kepengen sennya ada bunyinya, kita langsung coba saja di on kan. Kita on kan kunci kontak. Nah ini kita coba yang ke kiri dulu teman-teman. Selanjutnya kita coba yang ke kanan. Dua-duanya fungsi ya. Kita coba sekali lagi biar puas. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi cukup mudah, cukup gampang, murah, mudah dipahami, tidak perlu ribet. Kalau teman-teman kepengen restorasi yang ada audio pilotnya di bagian sen, itu bisa beli flasher sen yang ada audionya tanpa harus nyari si audio pilot dari Alfa atau Postman ya. Oke, mungkin video singkatnya seperti ini saja. Seperti biasa saya hanya sharekan pengalaman dan
buat dokumentasi pribadi restorasi si motor saya, teman-teman. Oke, yowis, terima kasih sudah menonton video ini, sudah mengklik video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.